Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Direktorat Jenderal Perkendaraan pada tahun 2020 memperoleh berbagai macam penghargaan. Salah satunya adalah juara pertama terkait pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara kategori kantor pusat. Kemudian kategori ketertiban diraih oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Perkendaraan Provinsi Jawa Barat dan kategori best overall diraih oleh kantor wilayah Dijen Perkendaraan Provinsi Kalimantan Timur. Dijen Perkendaraan melakukan optimalisasi untuk mendayagunakan BMN yang sudah tidak terpakai, meminimalisasi BMN idle, meningkatkan potensi PNBP dan berkontribusi untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Semua harapan itu masuk menjadi bagian dari Good Wins pemanfaatan BMN tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, kami telah menyelesaikan optimalisasi pemanfaatan BMN berbentuk alih status dengan Bawaslu, sewa BMN dengan Dharma Wanita, Dijen Perbendaraan dan unit lainnya, reutilisasi pemanfaatan peralatan kantor, meter, dan rumah dinas kepada pegawai, dan hibah BMN kepada Yayasan Yatim Piatu. Pada tahun 2021, Dijen Perbendaraan akan terus mengembangkan inovasi dan pemanfaatan BMN agar lebih optimal. Terima kasih atas sinergi seluruh unit yang telah berjalan selama ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat hebat, DJPP mantap.